Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembukaan kali ini untuk dua varietas. Yang pertama adalah cabai ori 2, ini cabai ori 2. Kemudian yang kedua adalah cabai kaliber, dan kedua tanaman ini adalah hasil tumpang sari dengan tanaman semangka, dan sekarang juga saya susul kembali dengan tanaman semangka kembali. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan insya Allah bisa dijadikan tahap pembelajaran bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan melakukan pembukaan tanaman cabai saya yang sekarang usianya sudah 68 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Dan untuk pupukan kali ini saya menggunakan pupuk yang pertama adalah asam humat power soil, teman-teman. Ini yang selalu saya jelaskan di saat tanaman cabai sudah mulai diguyur hujan setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah pupuk NPK 16-16. Padahal tanaman saya sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembungaan dan pembuahan, teman-teman. Tapi ini yang selalu saya berikan karena pupuk NPK ini adalah pupuk seimbang 16, 16, 16. Teman-teman bisa baca sendiri, nitrogen, kemudian juga ada kaliumnya, fosfornya juga ada. Jadi teman-teman tidak harus takut karena ini adalah pupuk seimbang, terkecuali kalau hanya diberikan pupuk ZA tanpa diimbangi dengan pupuk yang mengandung kalium yang tinggi. Kemudian ini saya langsung mengaduk di sini, teman-teman. Karena kalau untuk asam humat power soil ini, cara kami agar tidak menggumpal, saya aduk seperti ini. Jadi saya campur dulu. Untuk dosisnya, teman-teman, ini nanti 2 kilo 2000 gram ini akan saya jadikan menjadi 120 liter air ataupun 6 jerigen tempat pengocoran yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pupukan. Kemudian untuk asam humatnya dosisnya 6 sendok makan. Jadi 1 sendoknya untuk 20 liter air itu saya menggunakan 1 sendok makan. Jadi ini yang selalu saya pergunakan. Kemudian penyepraiannya juga
Kemarin videonya sudah saya upload ataupun sudah saya unggah di channel kami Heri Petani Indonesia. Sering saya bilang pupuk NPK Mutiara 1616 ini tidak hanya pupuk Mutiara NPK, tapi ada NPK Cap Tawon. Teman-teman, itu pun juga kandungannya 1616. 16 untuk nitrogennya, kemudian 16 untuk fosfornya ataupun fosfornya, kemudian 16 untuk kaliumnya. Jadi ini pupuk seimbang. Jika teman-teman menggunakan pupuk ZA ataupun pupuk urea, usahakan tambahkan KNO putih ataupun bisa ditambahkan KCl. Itu juga bisa dipergunakan. Yang penting jangan murni pupuk yang hanya mengandung nitrogennya itu tinggi, karena di urea kalau tidak salah itu unsur nitrogennya itu 48%, teman-teman. Jadi harus tambahkan pupuk yang mengandung fosfor ataupun kaliumnya yang tinggi. Kemudian untuk asam humat sendiri adalah, teman-teman bisa tahu nanti dibaca saja, di sininya juga ada manfaat dan kegunaannya. Ini yang selalu saya pergunakan untuk melakukan pupukan tanaman cabai saya di fase generatif dan juga di fase vegetatif. Di masa pertumbuhan ataupun fase pertumbuhan saya juga selalu menggunakan pupuk ini. Kemudian di fase generatif ataupun fase pembungaan saya pun juga menggunakan pupuk ini. Jadi setiap penanaman-penanaman cabai saya tidak mau menggunakan pupuk yang neko-neko, tapi hanya ini saja yang saya pergunakan. Makanya teman-teman bisa melakukan. Mungkin cara kami yang berbeda adalah bagaimana tata cara saya untuk memberikan dosis pemupukan pada tanaman cabai tersebut. Yang sering saya bilang, lihat kondisi tanamannya baru dilakukan pemupukan. Jadi intinya dosis harus diperlukan tanaman itu berapa, kemudian intervalnya berapa hari. Oke teman-teman, ini mohon maaf tadi sudah saya aduk sekalian karena saya juga sambil megangi kamera. Ini juga di dalam rumah, nanti akan langsung saya cairkan, saya larutkan, saya aduk. Mudah-mudahan tanamannya pun juga subur. Silahkan ditonton videonya, nanti pengocorannya dosisnya berapa. Makanya tonton terus channel Heri Petani Indonesia. Ini teman-teman air yang sudah saya siapkan, ini adalah 6 gayung. Kemudian pupuk ini akan saya masukkan ke dalam tong bekas cat ini teman-teman. Ini untuk mudah pengadukannya, kalau soalnya kalau ember yang hitam ini nggak nyampe 6 gayung teman-teman. Nah kalau sudah begini dia langsung encer teman-teman. Setelah itu baru diaduk, nanti kemudian baru dibagi menjadi 6 jerigen teman-teman. Ini saya mengaduknya, meraciknya untuk 6 jerigen dulu, takutnya nanti keburu hujan. Karena di tempat kami sekarang cuacanya sudah hampir setiap hari diguyur hujan, dan ini pun juga sudah mulai gelap teman-teman. Kemudian nanti dosisnya berapa itu pun juga tergantung teman-teman semua. Jadi begini teman-teman, jika dosis peracikan pupuk itu tinggi, yang dikurangi adalah pengocorannya. Jika dosis pupuk yang diberikan itu terlalu rendah, yang ditambah adalah pengocorannya. Itu saja teman-teman, jadi tidak terlalu repot, tidak terlalu susah. Kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan perawatan tanaman cabai di musim penghujan seperti ini, yaitu dengan selalu mengontrol pangkal batang tanaman tersebut. Saya akan ke kebun kemudian akan melakukan pengocorannya teman-teman. Silahkan ditonton videonya. Nah pengocoran seperti ini teman-teman cukup mudah. Kalau untuk pengocorannya insya Allah teman-teman pasti sudah tentu bisa semua. Yang terpenting ini kan saya usahakan di lubang pupukan, bukan di bawah pohon tanaman cabai tersebut. Kemudian di saat musim-musim penghujan seperti ini, sebaiknya jika kondisi tanah itu sangat becek sekali, usahakan dilakukan penaburan saja teman-teman.
Tapi penaburan itu usahakan di lubang yang di tengah-tengah itu, yang bekas tanaman semangka tersebut. Jadi tidak terlalu dekat dengan pangkal batang, takutnya nanti pupuk yang ditaburkan itu terkena air hujan, akhirnya cipratannya itu mengenai pangkal batang tanaman cabai yang kita tanam. Maka dari itu sebenarnya untuk melakukan perawatan tanaman cabai itu tidak harus menggunakan pupuk apa saja. Yang terpenting adalah teman-teman adanya di daerahnya itu pupuk apa, itu saja dipergunakan. Dua fase pun juga harus dipahami. Fase vegetatif, tanaman cabai itu membutuhkan pupuk misalnya NPK. Kemudian nanti jika sudah memasuki fase generatif, bisa ditambahkan dengan MKP, bisa ditambahkan dengan KNO3 warna putih, bisa ditambah dengan kalsium ataupun kalha, dan juga bisa ditambahkan kalinet. Kemudian suplemen tanaman pun juga harus diberikan, yaitu Morden Full, Vitaron SL, dan juga bisa ditambahkan perangsang buah suplemen untuk pembuahan tanaman cabai, yaitu kalinet. Mungkin hanya ini teman-teman video saya kali ini, pemupukan tanaman cabai saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya tanaman cabai ini tetap subur, kemudian menghasilkan buah-buah yang lebat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.